lagi bersama dengan Bagus Gemstone. Buat pecinta batu akik di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Bagus Gemstone. Dan juga klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gemstone. Dan supaya kita lebih bersemangat dalam membuat konten, bosku. Ini adalah batu anggur kristal, bosku, atau orang biasa menyebutnya dengan anggur cat eye. Jadi kalau anggur cat eye itu memang kita cari yang benar-benar bersih, bosku. Tidak ada serat kurangnya agar terbentuk cat eye yang bagus, bosku. Dan juga bahannya juga harus kristal, bosku. Supaya batunya nanti bening, tidak ada serat sedikit pun, bosku. Oke, bosku, simak terus videonya. Jangan di skip agar kita tahu bagaimana proses awal sampai jadi batu cincin, bosku. Dalam proses pengamplasan kita harus berurutan dalam pengamplasannya, bosku, karena memang untuk menghasilkan batu yang bagus kita harus step demi step dalam proses amplasnya, bosku. Untuk amplas sendiri kita pakai grade 600, 800, 1000 sampai 3000, bosku. Dan ini adalah hasil setelah kita proses amplas, bosku. Kita lanjut saja dengan proses sun clean atau memoles dengan bambu wulung, bosku. Hasilnya sudah terlihat sangat maksimal, bosku. Kita lanjut saja finishing dengan kulit dan juga serbuk intan, bosku.
hasil setelah kita finishing memakai serbuk intan dan juga kulit, bosku. Batunya sudah kinclong dan juga cat eye-nya sudah keluar, bosku. Batunya hampir bersih, tidak ada serat. Jadi sangat layak untuk dikoleksi, bosku. Untuk dimensi 10 x 25 x 5, bosku. Oke, kita lanjut saja dengan proses pemasangan ringnya, bosku. Untuk ring kita pakai ring taper dan juga kita pakai model mangkuk supaya serat kupu-kupunya juga terlihat, bosku. Hasil akhirnya, bosku, batu anggur kristal cat eye. Ini adalah video sebelum kita pakai sinar blade, bosku. Dan ini adalah setelah kita pakai dengan sinar blade di HP, bosku. Batunya sudah terlihat cat eye dan juga serat kupu-kupunya sudah keluar karena pantulan dari mangkok dari ring, bosku. Batunya juga kristal, sangat layak buat dikoleksi, bosku. Oke, buat yang berminat bisa langsung WhatsApp saja, bosku. Demikian tutorial poles batu anggur cat eye dari Bagus Gemstone. Terima kasih buat pecinta batu akik. Salam Games Lover Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.